welcome to Jukebox Friday. Gak kerasa udah hari Jumat lagi, bentar lagi weekend akhirnya ya, kerja keras kita terbayarkan. Anyway, di Jukebox Friday hari ini gue udah siapin lagu yang enak-enak banget loh. Makanya jangan sampai kelewatan ya, karena rugi banget kalau kalian kelewatan episode kali ini. Dan nanti selain gue puterin playlist gue juga bakal puterin requestan kamu yang udah kamu kirim ke Instagram kita at mnc.newtv. Makanya pantengin terus ya Jukebox. Nah, untuk memulai Jukebox hari ini, gue akan puterin 4 lagu sekaligus nih. Yang pertama ada Jonas Brothers with Waffle House yang bakal diikutin sama Nicki dengan Back Burner. Ada juga Mahalini dengan Buru-Buru, and also Pink, Never Gonna Not Dance Again. So, check it out. Itu dia Pink dengan Never Gonna Not Dance Again. Penyanyi yang satu ini gayanya emang nyentrik banget ya. Dan bukan hanya soal penampilan nih, tapi gaya bermusik Pink juga terbilang unik loh guys. Karena dia berani menerobos batas dan mengabaikan pakem dalam musik. Nah, selain itu ya, Pink disebut-sebut sebagai artis yang mengubah wajah musik pop loh dengan memasukkan bumbu rock, lirik emosional, humor, dan irama musik dance dalam setiap karya-karyanya. Konon nih, katanya gayanya Pink tuh menginspirasi artis-artis seperti Katy Perry, Avril Lavigne, dan juga Rihanna. Keren ya, jadi role model buat banyak penyanyi di Hollywood. Oke, sekarang kita akan beralih ke lagu berikutnya. Ada lagu viral yang diangkat dengan I've been drinking more alcohol for the past 5 days, yaitu People Check On Me, yang bakal disusul sama kolaborasi Disco Rio, Lala Ilmanino, Eva Celia dengan Krisha, and also I'm gonna play you a song by Ellie Goulding yang judulnya Better Man. Dan setelah Ellie Goulding, ada juga nih kolaborasinya Dua Lipa and The Baby with Levitating yang bakal disusul sama opening act-nya Coldplay nanti, yaitu Ramania Astini and Malik and Essential with Untitled. Check it out. Okay guys, back with me Mima, and of course you're still watching Jukebox Friday. Coming up next, akan ada penyanyi cilik yang sekarang udah beranjak dewasa ya, jadi nggak cilik lagi nih, yaitu Naura Ayu dengan lagunya Bye. Lagu ini menjadi karya baru Naura setelah sebelumnya merilis Recycle lagu Cinta yang dipopulerkan oleh Vina Panduwinata di era 80-an ya guys. FYI, lagu yang diciptakan oleh Lala Ilmanino ini mengangkat tema betrayal atau pengkhianatan dalam satu hubungan, baik dalam pertemanan, keluarga, maupun percintaan. Menariknya nih, proses pembuatan lagu ini sangat cepat loh guys, yakni hanya butuh waktu 1 jam aja. Wah, kilat banget ya. Tapi meski begitu, ternyata lagu ini cukup menantang bagi Naura loh, karena dirinya harus keluar dari zona nyamannya. But after all, Naura berhasil nih nyanyiin lagu ini dan keluar dari zona nyamannya. Oke, kalau gitu buat kamu yang belum pernah dengerin lagunya, kita langsung aja simak video klipnya Naura Ayu dengan Bye. Check it out. Oke guys, masih ditemenin sama Mima di Jukebox Friday. Dan sekarang saatnya gue akan puterin lagu requestan kamu di segmen Request of the Day. Nah, requestan pertama hari ini datang dari @alfi12375 yang minta diputerin lagu Young, Dumb and Broke by Khalid. Terus yang kedua ada @rajaaf yang minta diputerin lagunya One Republic dengan Wherever I Go. Nah, buat kamu nih yang pengen banget lagunya juga diputerin kayak mereka, langsung aja request sebanyak-banyaknya ke Instagram kita @mnc.bstv pakai hashtag JukeboxROTD ya. Sekarang langsung aja kita simak dua video klip berikut ini. Okay guys, gimana music video yang kita puterin barusan? I hope you like it. Sekarang kita udah di penghujung acara, so I have to say goodbye. Sekali lagi, thank you ya buat kalian udah setia nontonin Jukebox tiap hari sama Mima. Dan thank you juga buat kalian udah request ke Instagram kita @mnc.newtv. Kalau misalkan lagu requestan kalian belum diputer, jangan kapok, jangan capek, terus request aja. Siapa tahu di next episode, lagu requestan kamu yang bakal gue puterin. For now, Mima gonna sign out. I hope to see you again tomorrow, and bye-bye.